Iya, mau cek lah kayak aku ya. Sama cilik ada Pak De. Aku ini lagi pengalaman gue. Ini jadi udah berusaha. Ini aku tidur tau seneng aku mau. Mau timui, mau timui. Jangan pembongkaran Belanda. Kafe dong dia aku biar tukang mak nyolongi benda-benda ini orang muda. Aku tahu. Kenapa Pak? Sing bicara benda-benda ini. Sing baru dikubur nih kok? Aku dia mengelodolan barang berharga ini harus katuk pipi. Seperti? Ya macam-macam lah. Ada perhiasan, perak. Aku biar jaya. Duduk sih gue. Aku sebelumnya aku kenal budaya loh. Si aku kan maling lain aja pangan ya. Malangnya aku loh orang yang terlambatkan oleh kesenian. Jadi aku kan loh itu tak uri-uri sampai kapanpun aku fungsi kuat. Kalau saya buat aku ngalir. Ini kenyataan loh orang loh. Padahal ini sekedar tebut-tebutan. Siapa berapa Pak Dodi? Aku mulai dari 15. Wah, remaja, masa remaja. Itu kuburan masih atau udah mulai dibongkar? Istri bangga itu pikirannya nek terus dibongkar. Tutup. Kan Belandanya makamnya ada kalau makam orang Jawa. Mau tembok itu orang patungnya. Oke, iya. Macam-macam cerita itu orang yang filmnya. Film. Aku nonton, mana kan nonton Dracula ini aku. Biasanya aku mau ngomongnya aku tiok. Oh, tadi aku ngomong cerita aja. Kasusnya kan kemarin saya bicara nih sini makam, makam Belanda yang sak gue dia orang sini mau nemu, lu makam basur-basur dari lu sister, tapi ini kan ruangannya orang nemu mana gitu ya, baru dibuka kan, tinta ini udara ini men sirkulasi air udara ini kan bergantian toh, saya dibolongi apa, tinta ini besok apa di, cukup, diambil. Sakit ini dipindah. Oh, ini enggak apa-apa di sini coy. Di sini wis. Kalau kocok-kocok mau lampu. Oh, bareng-bareng ini juga. Oh. Gua ya kan pentingnya kan ono ada karone. Heeh. Kendel. Gua aku orang-orang nonton Dracula yang lucu. Karena aku tadi Dracula aku buka ya lama. Gua nakal gua aku ketungan kan. Orang itu wis. Terus waktu udah jadi THR itu aku yang wis mulai ono budaya nonton berdepra ayang kan ono semua kesenian ono panggung dari mulai kesenian ini gitu dari yang tradisi wis mikat pikiran gue yo ono tiba-tiba ini ono mau kos teater pegang teater koyo Adi Gurdi Maratno yo Mas Arno yang lihat kini begitu-begitu Mas Arno kamu di mas latihan drama, dia berdoa aku tuh, ngindir tuh beri bela. Untuk patang bulan tuh, oh, mana ini gitu. Yo, nih rumah ini rumah aku loh. Neng sekedar pengetahuan saya dasar ini nonton lagi. Gue jaya, ya itu soalnya sih aku. Ah SMP. Perkara, aku SMP pengen gitu loh, pindah. Oh, jujur aku pengen tuh, abian pindah gampang, gue rapat. Pas bentar, gue geng. Pindah-pindah atau mandiri? Kenapa juga? Apa? Kok pindah-pindah? Ya orang kok gak cocok. Gak asik nih. Neng mau dia. Mau mati ya? Kepreyok cuma lucu loh. Liannya minggu aku pindah. Neng Bokri. Neng Bokri. Neng Dede. Tama siswa. Dede tama siswa. Nasional. Kagak ya ke depan perahu, depan permata. Drama apa itu? Drama tahun nona ini deh. Lalu aku panggil dia ke penjara. Tera ada tetar muslim. Tetar muslim. Iya pecahan. Lalu aku tetar tengkang, lalu kayak katolik, tetar muslim gitu. Tetar embrio nya lagi dia di pasti. Ano? Ganti lu mau foto, ganti kita mau tanya di nasi. Regenerasi yang ayo pun retur apa bosnya nggak konco kunci cucu Prabowo kan bu tapi belum mau retur tuh malam itu belum bawa apa malam itu belum jelas sih nari orang aneh jatuh kipen pantongin ya melu aneh aku juga belum bawa deh mau orang mau lagi poster hutan lah tempat belu lulus SMA
kan dia melu lomba pantomim mau yuri nih ya dia api tak siap dari pantomim aku orang bapak pernah ingin rumah aku bila kotor mungkin duit sekolah karya itu pertama datang ke aku ano aku saya ngomong ini ngono putih dari dulu pada separen juga lu wong kok penah lu tadi nih dok memang nanti mau ngejeng dong lu ngono tuh gue ngobrol mempertanyakan orang yang ngono gitu jadi gue iya ini ngono putih ini aneh ngomong itu gelok orang yang apa-apa itu fungsinya arsip salah satunya untuk umum latihan grup itu kalau Davis itu kondisi grup itu tertib sudah tertib santoso sebenarnya di sini masih Mas Arno pacar suatu merah dia ngelatih uang bisa menerangkan tenang pacar menarik jadi Mas pacar suatu ya ada orang-orang bengkel tetap kan bener kalau dipaktis praktis dalam arti praktis nama guru tuh wongi ini wongi ini betul-betul wongi ya karakter yang manusia ini kaya aku bina so jemek mereka aku bina latihan gerak ini jijik ibu agak nih so jemek-jemek aku anak nih aku orang-orang marbo jemek nanti ini nih bener lucu nih bawa dokter wikam gitu neng kan omah tuh jalan tuh kalau jauh ngeri aku neng orang jeneng jemean borong tuh, dah jemean kan, lo menjadi anak jemean, mau party, kan jemean juga party, cinta ngelihat kemarin baca ya cuma jemean, cuma gua aku jemean baru ratu, kalau coba dah ngerti jemean, ngerti jemean, jadi kuyok jemean itu gua tulang, gua bakal dia nih, gua ini nggak para pemulung, gua omong. Tapi bang lu ngomong gue aku ya, ini kejadian jadi tunggu orang yang ngomong ya, itu taruh tahun 75 dulu lah. Tambahin cair. Ayo, ada orang ngomong dia ngono dong. Dia ngono nih, neng nari aku dia nih, gue aku juga ini. Sini asfar aku dia nih, asfar kacer alam, alam gitu, asli. Jadi so ngerti mengenal aja lah saya bukan sebenarnya karena dari itu apalanya dari kesenian sini kebujukan itu saya ada main yang dulu lah sini ide saya tentang di Malioboro belum ada perbuatan ya saya sudah iya iya ada apa tuh yang naik itu apa ngomong polri kalau tahun berapa ini aja ini belum ada kan saya sudah baru karya izin belum ada semacam itu sok gayanya sok sebenarnya performan kan belum ada performan ya baru ada performan saya juga pikir tentang saya main sehari penuh dengan stasiun yang katanya itu saya potong yang buku stasiun juga kumpir ada foto ini kayak dari poster itu masih ada poster itu masih dulu kok itu tahun lalu ya mana dulu seperti ya dulu karya-karya saya dulu zaman dulu ini belum ada anak berubah jendelan yang semacam saya sudah ya jadi kalau saya berdoa enggak ini kalau saya enggak ini dari sentuhan hati Tuhan saya sudah berpikir yang praktis saya perlukan enggak harus di tempat mewah ya dimanapun bisa ini enggak merusak lingkungan artinya bukan main apa tentang masalah hari itu dunia apa hubungannya dengan itu juga nggak saya buat secara orang Jawa kan ngalung berbetan seperti saya di air buang sesaji itu kan dari air ke hulu sumber laut kan buang berbetan ini simbolik atau enggak benda yang dibutuhkan manusia di pangan buang lalu mau baca itu misalnya yang tidak dimakan hari ini ada sebuah humanisme koyo kita memang zaman sekarang kan memang dulu jadi sudah lucu hari ini memang sekarang bu yang dari sebuah menjaratan ini saya itu menjaratan foto saya itu ada tahun 79 saya udah buat karya di makam ya pompong segi rupa mau gembira menjaratan aku minggu juga aku ini pengulangan minggu kayak aku malu
zaman ini ben burung lahir atau kucing tapi ada pemuangan jadi nggak apa-apa istilahnya bahasanya sih plagiat plagiat terus besok mungkin kesana. Nah, sekarang bagian dari orang-orang jadi saya plagiat hari ini omongnya itu bahasa ya karena memang saya mau dipancing tuh diu so mungkin kira saya dulu berapa lama ini orang berapa jalan yuk perlu aja bisa plagiat ngaran nih mau performa no kalian ini mau butuh mangan undok butuh apa butuh pecah itu jadi itu ya kali ini biar seni ini ngono boleh nggak saya itu yang bisa tatanan nek kowe ngono aku mau cuma oh jadi pangan mungkin tolong itu butuh ke petani ada istilahnya salah kapra gitu nggak perlu dia baru yang mana yang penting kebersamaan lah. Ide itu kan yang tua dan muda, namun lebih canggih-canggih. Ini seorang rosongnya yang diberikan. Ini hebat di pemikirannya. Ini nganggur rosong lah kalau jenis ngomong. Enak dipandangnya, rasanya gimana? Berhubungan itu. Kok yang dikaya sama gitu? Kayak cipir ya. Aku mati, di mata kayak aku nanya tengah dalam. Itu disung ke negara. Karena aku jadi performa ini saya lewat performa bisa aku untuk mengaku. Mana warga aku sih? Nanti ono tentang pengajian itu lebih sulap ya karena. Mana aku orang yang mencontoh nih baru tuh kok tak begini nih yang foto-foto sih. Maya pun dipindah pak mikir. Pun di mana? Pun di kapan nih? Aku rata kapan jadi umpar, di kapan yang aku rata terima lo kursi itu aku gak mau pakai apa komen, ternyata aku nonton komen saya ada sambil kena aku yang ketiga pakaian biasa, usul ya kan jadi termasuk anu ulai berupa sih anu jadi pasti om, pakaian melu cuma nasi ini kan oh ala jadi tahun melu pakai Jogja kayak turun forum itu gue mikir aku bisa aku lah menurut teman awal mula performance istilah dipakai ya tahun 89 lah dipeningkan nah aku tuh gue karena aku tuh gue tak gawe wong aku nang arep mati iki aku ngomong ya itu Romo Sindu kan meninggal katanya jasa berbuat di pameran dolayan aku nang arep jasa itu main orang apa ini pilih cara nih aku kan aku orang sebagai orang permusikan aku tanya sama Romo mau mama dulu waktu masih hidup tuh apa senangnya mana pernah ampun gimana kan ketika aku gitu aku bayang deh saya satu pagi di kawin kan kembang masih kan bis uang gak deh aku murah dari gagal nih keseriusan arwah yang cantik nih ya nggak rela lah lihat satu terus kita ya jangkrik mengenang